mengurangi kesulitan untuk berdagang dengan orang lain. Kemudian itu kita mulai kita dengan berdasarkan basmal, bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kita di lembaga kerja, kalau ada di masing-masing di lembaga kerja, karena saya rasa kita aktivitas ini banyak di sisi, tapi sekarang kita tiadakan di sisi, jadi kita aksi saja dalam masalah ini di sisi kita apa. Silakan itu diambil satu lembar, sisanya di lembar, jadi satu lembar sisanya di lembar, kepada sudah semua. Ini sudah semangat belum ini? Yakin semangat? Calon pengantin tidak perlu dulu ini. Apalagi yang calon istri tidak perlu dulu. Wajahnya segar, wajahnya berseri, dan dalam ada wajah cemberut. Harus semangat terus. Karena kalau wajahnya mulu, wajah cemberut, duduk di pelaminan, mungkin orang diri kita. Jadi jangan-jangan kemudian di sisi berbayar. Kami tidak terpaksa. Saya berpengaruh tidak ada yang seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Jadi kalau jam 1 nanti kita akan bersanding itu berapa jam? 8 jam sampai jam 6 sore. Beban lagi. Kalau orang ini apa lagi? Orang ini bebannya luar biasa. Jadi kepala kita ada 2 kilo lagi ya. Ya, seperti yang misalnya ada 2 kilo lagi. Harus tetap semangat. Jangan loyo-loyo, harus susu. Berarti timbul kita yang aneh-aneh. Ya, baik. Kita mulai dengan penyemangat dulu. Di sini ada permainan sedikit sambil bergembira tepuk tangan. Dan itu kita kenal dari istilah kita sebut ini dengan tepuk sakinah. Ya, tepuk sakinah. Nanti kalau saya katakan tepuk sakinah, maka orang itu akan tepuk 3 kali. Ya, kalau saya katakan tepuk sakinah, bapak tadi itu akan tepuk. Kita contohkan tepuk sakinah. Ya, tepuk sakinah. Sekali lagi tepuk sakinah. Nanti kita lanjutkan dengan saya berikutnya. Terbiasa dilakukan nih, apalagi anak pramuka. Pondok saya tak pernah pramuka, minimal bapak ibu pernah TK. Karena di TK kita kerja begini. Tapi selalu kita. Apa caranya? Yang pertama itu berpasangan, berpasangan, berpasangan. Jadi semuanya diingat ya, di sayangnya ibu bapak ibu juga sebutkan dan semangat berpasangan, berpasangan, berpasangan. Ya, janji koko, janji koko, janji koko. Nah, seperti itu ya. Nanti nanti kalau saya berikutnya saling cinta, saling setia, saling, saling sayang, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, seperti itu. Terus langsung kita kerjakan. Kita mulai. 1, 2, 3, tepuk sakinah. Pasangan berpasangan berpasangan. Berjanji kokoh, berjanji kokoh. Thank you.
dekatkan jarak kita. Tuhan pertemukan aku dengan kekasih pilihan, seseorang yang mencintaimu, mencintai Rasul. Kuatlah keyakinan di hati.